Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan Yang Maha Kuasa teman-teman ya, dan diberi kesehatan serta dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya berada di Pasar Senin Kamis ya, daerah Narbit, Kecamatan Sungai Sembilan, dan saya memasuki kawasan industri di Lopon ya. Kita lihat jalannya sedang diperbaiki dan baru sebelah kiri yang bagus ya. Di sebelah kanan banyak industri teman-teman ya. Ada beberapa PT di dalam. Saya nggak tahu persis. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen-komen ya. Kalau di sebelah kiri pemukiman. Dan juga sebelah kanan juga ya, ada juga. Dan uniknya di sini teman-teman, banyak masyarakat kita Tionghoa ya yang tinggal di sini. Dan nanti di ujung ada sebuah vihara, juga kelenteng ya. Dan sampai saat ini masyarakat di sini hidup berdampingan dengan damai ya. Dan itu salah satu kunci untuk kebangkitan ekonomi teman-teman ya. Dan kita doakan juga semoga daerah kita ini semakin maju, baik itu infrastrukturnya maupun kemudahan berusaha teman-teman ya, kemudahan mencari kerja bagi-bagi yang anak-anak muda yang pengen bekerja di perusahaan. Nah ini anak-anak pulang dari vihara kalau nggak salah ya teman-teman. Dan di sini masyarakat di sini kebunnya luas-luas ya. Kanan kiri sawit, ada juga pinang dan lain-lain. Nah ini arah ke PT. Saya nggak tahu PT apa itu, Ifomas atau apa ya. Nah ini masih perbaikan jalannya. Kita harus hati-hati. Ini sarang walet sebelah kiri ya. Karena muatan truk yang lewat di sini ya tonasenya besar teman-teman ya. Makanya jalannya ini sudah berapa kali mengalami renovasi. Namun itulah resikonya teman-teman ya. Saya tidak sampai ke ujung teman-teman ya. Mungkin hanya separuh jalan. Ini kalau lurus aja nanti di arah sebelah kanan ada industri juga. Cuma mungkin baru mulai mungkin ya. Nanti juga banyak saudara-saudara kita petani yang bercocok tanam di dalam seperti cabai dan lain-lain ya. Saya sampai di sini saja teman-teman ya. Sampai di kelenteng ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.